Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, pegawai Najib maki wartawan kerana enggan padam gambar. Berita sepenuhnya, seorang pegawai yang mengiringi rombongan bekas Perdana Menteri Najib Razak didakwa memaki wartawan yang membuat liputan berhubung kempen Barisan Nasional sempena pilihan raya negeri Johor. Kejadian dikatakan berlaku 2 hari lalu ketika Najib mengiringi calon tangkak dari BN MCA Ong Chi Siang yang berkempen di pusat penjaja Tangkak Jaya. Seorang saksi memberitahu Malaysia Kini bahwa ketika Najib dan Ong sedang menjamu selera, sepasukan anggota pegawai dari Jabatan Kesehatan telah cuba mendekati rombongan Najib. Seorang anggota rombongan pegawai khas Najib, Ahmad Lufi Azhar, menghampiri pegawai itu dan wartawan itu mula mengambil gambar. Apabila Lutfi menyadari seseorang sedang mengambil gambar, dia menghampiri seorang wanita yang mempunyai bukti bahwa dia adalah petugas media dan memintanya memadamkan gambar yang diambil itu. Sedengar wanita itu enggan berbuat demikian dan sebaliknya bertanyakan identiti individu tersebut, individu berbaju hijau itu. Menjawab bahwa dia adalah pegawai Najib dan berulang kali berkata, "Najib, bos saya." Terjadi pertikaman lidah antara mereka dan lelaki itu mencarut terhadap wanita berkenan. Malah dia mendekatkan dirinya ke arah wanita itu. Dia sangat bongkak. Wartawan itu meminta lelaki tersebut supaya menjarakkan diri. Tetapi lelaki itu berulang kali membalas dengan carutan. Pertengkaran berakhir dengan kedua-duanya membuat panggilan telepon, kata saksi kejadian. Saksi turut berkata dia berada di lokasi untuk mengambil gambar tetapi berhenti berbuat demikian kerana ketakutan selepas melihat keberangan lelaki berbaju hijau itu. Katanya, dia kemudian mendekati pegawai Jabatan Kesehatan di kawasan tersebut dan mendapati mereka cuba mengeluarkan denda kepada Najib atas kesalahan yang dilakukan pada 26 Februari. Lelaki berbaju hijau itu tidak patut membuat kecoh dengan menghalang wartawan itu dan memakinya. Jika Najib melanggar protokol COVID-19, mengapa melindunginya? Ini sudah melampau kerana menggunakan perkataan sedemikian mencarut kepada media. Mungkin dia berasa tidak puas hati, tapi dia tidak sepatutnya buat macam itu, kata saksi tersebut. Kenyataan tersebut turut disahkan oleh beberapa individu lain yang hadir di lokasi sama pada kejadian berkenaan. Dalam satu kenyataan hari ini, Lutfi mengakui tindakannya menuntut wartawan memadam gambarnya salah. Dia memohon maaf dan menawarkan gajinya sebulan dipotong. Najib sedang giat berkempen untuk BN dan dia sering dilihat dikerumuni oleh orang ramai yang mau bergambar dengannya dan diiringi dengan laungan bosku di kalangan penyokongnya. PR enakan diadakan pada Sabtu ini. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.